Ya, bangun ruang itu yang pertama nih digambar namanya bangun prisma. Apa? Prisma. Tapi prisma itu banyak, ada prisma segi 5, ada prisma segi 6, ada prisma segi 4. Kalau prisma segi 4 biasanya kita nyebutnya balok. Nah, kalau yang ini namanya prisma segi 3 karena alasnya sama tutupnya segi 3. Kalau alasnya sama tutupnya segi 5, prisma segi 5. Kalau alasnya sama tutupnya segi 6, berarti prisma segi 6. Kalau alasnya sama tutupnya itu lingkaran, namanya bukan prisma lingkaran, tapi namanya tabung. Kalau atas bawahnya persegi atau persegi panjang, namanya balok. Tapi sama-sama mereka semua prisma, ya. Nah, kita lihat di dalam bangun ruang ini ada namanya titik sudut. Kalau prisma segitiga, titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 6 ya titik sudutnya. Titik sudut, terus garis. Garis ini disebutnya rusuk. Rusuknya hitung, coba ada berapa rusuk garisnya? 1, 2. Mana tunjuk dong? 1, 2, 3. Nih, kamu kalau ngitung rusuk jangan kayak gitu. Ngitung rusuknya alas-alas dulu, yang membuat, yang membentuk alas ada berapa? 1, 2, 3. Membentuk tutup 4, 5, 6. Baru yang tegak 7, 8, 9. Gitu cara ngitungnya. Hitung rusuk ya. Kalau sisi, sisi ini ada sisi atas, sisi bawah 2. Udah 2 ya. Tegaknya ada berapa yang tegak? 2. Yang tegak sebelah sini, sebelah depan, sama sebelah miring 3. Berarti semua sisinya berapa? 5. Berarti 5 ya. Oke. Okay. Kita lihat. Udah lihat titik sudut yang mana titik sudut? Titik sudut. Ya, itu si titik sudut asat, sisi tegak, sisi tegak mana? Sisi yang tegak. Ya, ini namanya disebut jaring-jaring prisma. Nah, ini jaring-jaring prisma. Lihat jaring-jaringnya ada berapa sisi? 1, 2, 3. Berarti ada 3 bangun persegi atau persegi panjang. Ada 2 segi 3. Berarti ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti prisma segi 3 sisinya ada berapa? Sisinya ada 5. Titik sudutnya tadi? Ada. Titik sudutnya nih yang hitam-hitam. Ada berapa titik sudut? 2. Ini di sini kelihatan. Berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik sudut. Titik sudut. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Titik sudutnya berapa? 6. Sekarang rusuk. Rusuk. Rusuk ada berapa rusuk? 1, 2. Kan tadi ibu udah ngajarin ngitung rusuk berarti alas-alas dulu, alas-alas dulu. Kamu bikin garisnya dulu. Jadi jangan dari sini 1, 2 ke atas. Jangan, ini selesain dulu nih gambar yang segitiga bawah. Pakai tanganmu. Rusuk itu garis 1, 2, 3. Yang putus-putus juga dihitung. Coba 1, 2, 3. Terus yang atas 1, 4, 5, 6. Ya, terus yang tegak 7, 8, 9. Ngerti ya, itu rusuk ya. Nah, sekarang coba kita ke bangun yang satunya. Ini namanya prisma juga. Tapi prisma segi berapa? Kita lihat ada garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini namanya prisma segi 6. Ya. Yoga bayangkan prisma segi 6. Ada berapa titik sudut? Itu. Titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum selesai ini yang belakang. Yang belakang sini, yang belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, atasnya? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, berarti titik sudut ada berapa? 12. 12 untuk prisma segi 6. Sekarang rusuk. Ingat rusuk yang bawah dulu, semua rusuk bawah. Iya. Coba pegang, benar. 1. Kalau bikin rusuk tuh jangan gitu nunjuknya, 1. Gitu kayak kamu gambar garis. Iya, 1. Uh-uh. 3. Kok ke situ? Iya, makanya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu.
Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus atas, atas dulu, atas dulu. 1, 7, ya. 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yang belakang enggak. Yang putus-putus ini, yang putus itu coba ya ibu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, belakang 17, 18, yang putus-putus belakang. Kenapa putus-putus? Karena dia di belakang bukan di depan. Jadi ibu tanya lagi, titik sudut ada berapa? Titik sudut ada untuk gambar ini 1, 2, 3, 4 terus 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau rusuk? Rusuk. Kok 10 sih titik sudutnya? Coba itu yang benar. 1, 2, 3, 4, 5 terus 6 terus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah itu titik sudut 12. Rusuk. Rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus 7, 8, 9, 10, 11, 12 terus 13, 14, 15, 16. Pinggir dulu. 17, 16, 17, 18. Ya, berapa? 18. Ya, udah paham ya. Sekarang kita ke tabung. Ini tabung nih, kaleng pernah lihat enggak? Pernah. Sisinya cuman yang sisinya dia. Oh iya, yang tadi sisinya belum. Sisinya berapa nih? Tutup. Tutup 2. Tutup sama alas 2. Yang tegak ada berapa kira-kira? 4. Masa 4? Belakangnya kosong dong. Ini kan set. Set. Set 3, 6. Berarti sisinya berapa? 6. Itu yang tegak doang. Ini kan yang depan kamu nih. Ini 2, 3 yang belakang? 4, 5, 6. Terus atas? Ah, ulang ya. Berarti untuk prisma segi 6, titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya ada 12. Heeh. Rusuk? Rusuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Masa jadi 19? Tadi gak 19 deh. Jadi 18. Iya, makanya ibu tanya cepet. Titik sudut berapa? 8. Titik sudut 12. Terus? Rusuk? 18. Sisi? Sisi ada 8. Iya, betul. Sekarang ini tabung. Tabung sisinya ada berapa? Tutup sama ini. Sama selimut. Selimutnya tuh selimutnya. Selimutnya tuh yang ini. Yang membalut itu. Jadi ada berapa sisinya? Kalau tabung? 3. Sisinya 3. Punya titik sudut nggak dia? Enggak. Nggak ada titik sudut. Rusuk? Rusuk. Rusuknya cuma ini nih. Pinggiran 1 sama 2. Pinggiran kalengnya udah. Berarti nggak ada lagi ya? Berarti kalau tabung punya rusuk? Punya rusuk. Berapa? 3. Rusuk? Rusuk 2. Rusuk 2, terus? Sisi 3. Sisi 3. Titik sudut? Titik sudut enggak ada. Enggak ada. Oke, oke. Lanjut. Berarti ini banyak benar. Berarti ini apa namanya nih disebutnya? Jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung ini bulatannya enggak selalu di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini juga bulatannya bisa di sini, bisa di tengah, bisa di pinggir. Yang penting kayak gini, ada persegi panjangnya. Ada lingkaran 2 ya. Ini disebut jaring-jaring tabung. Oke. Okay.
Ini ada pertanyaan tuh. Katanya bangun datar tabung, bangun ruang tabung, sisinya 3, rusuknya berapa? Rusuknya tadi rusuk cuman ini sama ini bawah. 2. Berarti rusuknya berapa? 2. Titik sudut? Titik sudut enggak ada. Enggak ada atau 0 ya? Lanjut. Nah, kenalan sama dia. Ini namanya limas. Limas. Kenapa dibilangnya limas? Kalau prisma tadi, prisma itu punya tutup, punya alas. Kalau limas itu punya puncak ini, titik sudut puncak nih. Dia punya sudut puncaknya, titik sudut puncaknya. Ini namanya limas segi empat karena bawahnya segi empat. Kalau bawahnya segi tiga, namanya limas segi tiga. Kalau bawahnya segi enam, limas segi enam. Kalau bawahnya segi delapan, limas segi delapan. Kalau bawahnya lingkaran, namanya bukan limas lagi, kerucut. Gitu. Nah, berapa coba hitung titik sudutnya ada berapa di 5 segi 4? 1 2 3 4 5. Iya. Kalau 5 segi 4 si ininya rusuknya berapa? Rusuknya ada. Coba hitung. 1 2 3. Ingat, kalau ngitung rusuk, selesaikan alasnya dulu. Tutupnya baru sisi tegaknya. Yes. Kalau enggak ada tutup, alas dulu pokoknya selesain. 3 4. Ya, 4 terus yang tegak. 5 6 7. Yang sono enggak ini? Kaki yang sono belakang. 8. Ini loh kaki belakang ini nih. Iya. Ya kan ada depan ada belakang kan? Iya. Ulang rusuknya yang benar. Rusuknya ada 1 2. Yang benar rujuknya 1 2. 3 4. Iya, terus 5. Heeh. 6. Heeh. 7. Heeh. 8. Berarti rusuknya ada berapa? 8. Sisi sekarang. Sisinya ada. Sisinya tuh paling gampang lihatnya di sini nih. Ini sisinya nih. 1 1 2 3 4 5. Berarti berapa? Sisi 5. Sisinya 5 ya. Dia alasnya bentuknya apa ini? Alasnya segi empat. Segi empat, bisa persegi panjang ya. Oke. Okay. Nah, ini macam-macam limas. Pokoknya limas intinya punya titik puncak. Yang ini namanya limas segi tiga. Yang ini namanya limas segi empat. Yang ini namanya limas segi lima karena bawahnya segi lima. Yang ini limas segi enam. Gampang cara ngitungnya. Titik sudutnya tinggal 5 segi 3. Pasti bawahnya 3, 3 titik tambah 1. Jadi kalau 5 segi 3, titik sudutnya berapa? Oh, 5 segi 3 berarti 3 di bawah tambah 1 di atas berarti 4 titik sudutnya. Berarti kalau 5 segi 4 titik sudutnya berapa tanpa ngitung? 4. Tambah 1 puncaknya berarti berapa? 5. Kalau 5 segi 5 titik sudutnya? 6. 6. Kalau 5 segi 6 titik sudutnya? 7. Kalau 5 segi 8? 8, 9 titik sudutnya gitu ya. Kalau ngitung rusuk untuk limas gimana? Rusuk tinggal lihat. Pasti dia jumlah yang jadi sisi di bawah sama yang tegak tuh sama. Misalkan 5 segi 3. Di bawah 3 pasti yang tegaknya 3. Berarti kan tinggal kali 2 ya. 5 segi 3 berarti 6. 3 kali 2 karena kan 2 kali dia buat di bawah sama buat yang tegak. Berarti kalau 5 segi 3 sama aja 3 kali 2, 6 berarti dia si rusuknya. Iya. Kalau ini rusuknya 5 segi 4 berapa rusuknya? 4 kali 2. Iya berarti berapa? 8. Iya kalau ini 5 segi 5? 5 kali 2, 10. Iya kalau 5 segi 6? 6 kali 2, 12. Yuk, kerucut. Titik sudut ada berapa? Titik sudut ada 1. Iya. Sisi mirip-mirip tabung nih selimut sama bawah doang. 2. 2. Rusuk. Rusuknya cuma yang di sini doang nih kayak tabung yang melingkar. 1. Ya, ulang ya titik sudut. Titik sudut 3. Titik 2, sudut 1. Ya, 1 ya. Iya. Rusuk. 2. Hei, rusuk. Rusuk 1. Iya, lingkaran bawah topi ini loh, lingkaran topi ini loh. Iya. Berapa? 1. 1. Sisi? Sisi ada dua. Iya, nah ada garis pinggir ini namanya bukan
bukan rusuk tapi namanya garis pelukis, apa namanya? Pelukis. Ya, S disebutnya. Nah, ini disebutnya jaring-jaring. Jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut, ada bangun datar, apa ini? Lingkaran. Iya, sama ini bangun, tapi ini bukan segitiga, ini ada pelukisnya, ada pelukis. Ada keliling lingkaran di sini bawah. Oke. Kerucut ngerti ya? Ini bangun apa? Bola. Bola, sisinya bola cuma satu. Satu doang sisi bola. Udah. Ini rumusnya nanti lihat. Oke.